Gasnya ada atau tidak. Jika ada, maksimal di angka 1 sampai angka 5. Kalau dia tidak ada, di angka 0. Langkah selanjutnya, memasukkan cucian ke dalam pengering. Kita buka pengeringnya. Masukkan. Terus, kita tutup. Langkah selanjutnya, di sini ada 3 tombol. 1, 2, dan 3. Yang 1 dan 2 kita abaikan karena ini adalah otomatis. Yang harus kita kontrol ada di lombok ketiga yang lingkarannya besar. Kita putar sesuai jam-jam, sesuai dengan kebutuhan waktu dan kebutuhan cucian yang kita punya. Karena ini cuciannya cuma sedikit, jadi kita cuci dalam keadaan waktu 10 menit ya, untuk